Sebelum ini, pendakwah bebas iaitu Ustazah Asma meluahkan rasa sebab selepas melihat posting terakhir di Facebook milik wanita yang dipercayai menjadi mangsa bunuh suaminya. Ustazah Asma melalui akaun Facebooknya ada berkongsi kisah sewaktu melawat keluarganya. Ustazah meluahkan rasa syukur akhirnya dia berkesempatan ke Johor untuk melawat keluarga berkenaan. Kata beliau, ahli keluarga mengakui terlalu banyak fitnah dan kejian terhadap arwah, tetapi penulisan Ustazah Asma sebelum ini sedikit sebanyak membantu menjernihkan keadaan. Walaupun begitu, Ustazah Asma memaklumkan dia tak boleh menulis dengan terperinci mengenai kisah itu memandangkan kes masih dalam siasatan polis. Tambahnya lagi, kedua-dua anaknya juga seakan sudah mengerti apa yang berlaku terhadap ibu mereka. Kata No, pada waktu tengah malam biasanya mereka akan bangun dan dilihat gelisah, mungkin rindukan bonda. Ayat suci terus dipasang dan ditepuk-tepuk, mereka akan tidur semula. Kata No, begitulah arwah tidurkan anaknya. Bayangkan si abang yang berumur 4 tahun boleh meminta dengan No nak mengaji, kerana dah jadi kebiasaan diajarkan anak mengaji. Tambahnya lagi, Ustazah Asma mengakui sangat kagum dan puji sifatnya yang tidak suka bercerita mengenai masalah suaminya. Meskipun mempunyai masalah rumah tangga, mereka dikatakan lebih suka rahsiakannya daripada pengetahuan keluarga kerana mahu menjaga aib dan suami. Saya sangat memuji keluarga ini yang dilihat begitu tenang. Mereka semua sedikit pun tidak memberi perhatian dengan menyebutkan apa-apa yang tidak baik tentang abang ipar. Bahkan mereka masih menggunakan ayat yang tidak berunsur dendam, seperti kami pun tak tahu apa yang berlaku. Kenapa abangah buat begitu? Kami tak akan tanam rasa benci anak-anak ini pada ayahnya, kerana walau apapun itu ayah kandung, mungkin abangah di luar sedar dan kawalan. Tambah No lagi, sebelum kejadian, Hasliza ada membuat panggilan video bersama anak-anak dan datuk nenek kedua belah pihak. Walaupun masih sedih dengan pemergiannya, mereka kini sudah terima ketetapan ini dengan hati yang terbuka. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.